Selasa wajib lapor ke hari Senin dan Kamis, kan hari Senin. Jadi kita datang, udah selesai. Kira-kira sampai berapa kali sih untuk gak wajib tahu. Lapor ini? Sama-sama nggak tahu. Kita ngikutin prosedur aja. Ikutin prosedur aja. Nanti sampai ini berikutnya ya. Biasanya apa aja sih kalau wajib lapor itu? Yang dibicarakan ya. Ya ada lah. Ya kita aja. Tapi sudah merasa capek belum sih kita udah wajib lapor terus ya? Enggak lah, udah syukur masih bisa pulang sama Gempi, wajib lapor aja Senin Kamis. Sama sekali gak apa-apa. Biasanya kalau wajib lapor itu membawa apa sih? Berkas kah atau apa? Hanya bawa diri aja melapor atau seperti apa? Lapor aja. Kayak biasa seperti absen gitu? Iya, ya begitulah kurang lebih ya. Kakak maaf, itu memang tidak dipersatukan dengan logo untuk wajib lapornya, ya, jamnya gitu. Kayaknya ini masing-masing. Masing-masing. Kan? Ini kan pribadi masing-masing aja. Urus jamnya terserah. Ya. Dengan wajib lapornya Senin Kamis ini mempengaruhi kegiatan kamu? Enggak sih, kurang lebih memang kebetulan daerahnya juga di sini. Iya, nggak tahu jauh. Jadi memang biasa riwi-riwi daerah sini juga gitu. Jadi masih sangat bisa diatur banget. Jadi bersyukur sekali. Ya. Oke, luar biasa. Begitu ngomongin support, saya cuma bisa ngomong bersyukur banget karena di sekitar aku semuanya sayang, semuanya mendoakan dan support. Nggak menghakimi ya, karena ya mungkin karena emang orang terdekat kan yang paling tahu kita seperti apa dan segala macam. Jadi saya bersyukur banget. Itu nomor satu sih. Udah kritis nggak sih ketika dirimu kalau datang ke sini pagi? Enggak, Gempi mah nggak. Nantilah kalau ada masanya, kalau udah diizinkan dengan hikmat bisa menjelaskan, pastilah dijelasin ke anak. Ketika yang suka nonton TV yang berita nggak sih? Enggak sih, Gempi. Nontonnya yang udah itu aja, yang di TV yang berlangganan itu. Jadi untuk yang gini-gini masih aman sih. Dan selalu ditemenin juga kalau harus buka gadget.